kita jadi pohon sini lah bagi senang nampak. Antara akhlak baginda, baginda kalau orang hina batang tubuh baginda, Nabi tak marah. Nabi tak marah. Tapi kalau orang hina Allah, orang hina Rasul, orang hina agama, itu senang kita buat satu perkataan yang mudah untuk kita faham. Hina agama, Nabi paling marah. Ada pernah seorang Badui, waktu Rasulullah bawa naik kuda, Badui itu kan menarik kain yang Nabi pakai. Baginda pakai selendang, Badui itu main kurang tarik ni. Kata Anas bin Malik ni, sampai merah ni. Badui tu, dia main nak minta kat Nabi apa sesuatu. Dia kurang tarik macam tu, punya tak ada adab. Merah dia ni. Nabi marah, Nabi tak marah. Pasal apa? Pasal kawan ni buat atas batang tubuh Nabi sendiri. Nabi tak marah. Nabi suruh sahabat raikan permintaannya. Apa hak dia nak bagi? Nabi tak marah. Tapi ada satu lagi. Seorang manusia juga datang jumpa Rasulullah. Tapi hari Nabi marah. Laki-laki itu tahan depan Nabi naik kuda. Dia tahan depan kuda Nabi. Dia kata, ya Muhammad yang adil. Eh Muhammad, bagi adil lah. Ni, nak beda antara pasal ni. Bagi adil kan? Beda bagi adil. Bahagi bagi adil. Nabi dengar benda macam ni. Hak ni Nabi marah. Nabi kata, mana ada manusia yang lebih adil daripada aku ni? Mana ada orang yang lebih adil daripada aku ni? Siapa lagi yang lebih adil kalau aku tak adil? Pasal apa? Hak tadi Nabi tak marah. Nabi tak marah pasal kawan tu buat atas batang tubuh Nabi. Nabi tak marah. Hak ni pasal apa Nabi marah? Pasal orang ni, dia seolah-olah menghina Rasulullah. Kedudukan Rasulullah sebagai manusia yang paling adil. Sebab tu Nabi marah. Dia hina kedudukan Rasulullah, mana dia hina Tuhan. Yang ni Nabi marah. Tu yang Sayyidina Umar pegang pedang nak pecung tu. Sayyidina Umar jangan nak pecung. Dia pegang jangan nak pecung. Ya Rasulullah, dia aku pecung ni. Nabi kata jangan. Kerana aku takut orang-orang Madinah akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini ada hadis sahih. Kerana aku takut orang-orang Madinah akan tuduh aku Muhammad ni bunuh saudara sendiri. Dan kalau tak silap saya dalam syarah sahih Muslim, kalau tak silap saya, kalau saya memahami, Imam Nawawi describe apa? Alhamdulillah bukan saya boleh. Apa? Describe. Ya? Tengah. No? Imam Nawawi menerangkan atau menggambarkan bentuk laki-laki. Laki-laki hak main kata kat Nabi, ya Muhammad yang real laki-laki tu. Dia jenis rambut botak, janggut lebat, jubah pendek. Rambut botak, apa janggut lebat, jubah pendek, jubah singkat sampai tak letih. Kita di Malaysia mesti tak nampak. Tapi kalau rasa Ustaz Fitri main kan. Nah, belah negara Arab kelopak ni. Jenis rambut botak tapi tak letih. Janggut panjang. Jubah singkat. Tak ada. Itulah golongan yang dikatakan Nabi ni. Faham apa sahaja. Balik boleh buka pusat rasa yang mesti boleh. Ha? Puan kita nak sebut di sini, kalau kata benda tu kena batang tubuh Rasulullah, Rasulullah tak marah. Nabi semayang, cerita di ma'ruf lah. Baginda semayang, Abu Jahal ambil perut unta, perut apa tu, letak atas batang tubuh Rasulullah. Nabi tak marah. Sikit Nabi tak marah. Sampai Fatimah pula datang. Sayyidina Fatimah datang. Anak Nabi datang. Anak Nabi tolong defend Nabi. Anak Nabi tolong pertahan. Fatimah kata, ayah aku ni buat. Terima doa kita. Ayah aku ni buat apa kat apa ni? Yang apa ambil tek bubuh atas belakang ayah. Yang ambil perut bubuh belakang ayah. Ayah aku buat apa kat apa? Kami teriak-teriak. Dan Nabi SAW tak balas pun perbuatan Abu Jahal tu. Nabi pujuk Fatimah. Pasal apa? Pasal kena atas belakang tubuh sendiri. Yang ni Nabi tak balas. Yang ni kita nak kena diulkan. Yang ni kita nak kena tiru. Sebab kita hari ni, kalau kena batang tubuh kita semua, kita marah. Orang beli kita marah. Orang cakap kita marah. Orang ambil hak kita marah. Orang buat sesuatu pada kita marah. Orang cemar maruah kita marah. Kena hak kita, semua kita marah. Tapi orang cemar kemuliaan Islam, kita tak marah. Orang hina kehormatan Islam, kita tak marah. Orang buat sesuatu yang memudaratkan Islam, kita tak marah. Kena hak Islam, sikit tak marah. Kena batang hidung sendiri, mengamuk tak tuan. Balik.
puasa dia kata apa. Lepas lepas ni kita lihat sama-sama lah timu bayi akhlak Rasulullah yang ini, insyaAllah. Baik. Dan seandainya diminta kepada Rasulullah untuk pilih antara dua perkara, ini di antara satu daripada akhlak Rasulullah yang kita kena tahu. Nabi kalau diberi pilihan, dua pilihan, yang mana yang nak pilih? Baginda akan memilih yang paling mudah sekali. Nah, yang ini kita kena tahu. Nabi akan pilih yang paling senang, yang paling mudah. Selama mana perkara itu tidak bersangkut dengan maksiat. Selama mana dua pilihan ini tak terkait dengan dosa, Nabi akan pilih yang paling senang. Contoh macam inilah. Semangat duha, banyak sekali 12 rakaat. Nanti kita mengaji. Man salla duha 12 rakaat. Siapa semangat duha 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan sediakan satu mahligai pada dia dalam syurga. Nanti kita bahas maksud hadis tersebut. Hadis itu kata duha 12 rakaat. Kalau kata hadis yang lain, kata Aisyah, Nabi semayang duha 4 rakaat. Dan kadang-kadang Nabi akan tambah berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Satu hadis kata 4, satu hadis kata 12. Agak-agak kita nak pilih yang benar. 4 ke 12? Dua-dua tak dosa. Dua-dua amalan. Agak-agak nak pilih yang benar. Saya pilih dua. Berdebat dua pun semayang lah lah. Haa, ikut suka lah. Tapi yang penting, poin dia, kalau kata dipilih dua antara dua benda, Nabi akan pilih yang paling mudah. Boleh tolong? InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat praktikan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi poin yang ketiga ni boleh tulis di tepi tu. Orang hina Islam kena marah. Haa, tulis benda tu senang. Orang hina Islam kena marah. Orang hina diri sendiri kena sabar. Ha, tulis macam tu. Senang macam kita nak ambil poin yang sabar. Tu saya kata, itu saya bukan nak bincang panjang lebar tentang syarah hadis ini, satu-satu perkataan dan sebagainya. Dia makan masa. Kita nak ambil poin dia saja. Ya, no? InsyaAllah mudah-mudahan lebih manfaat, mudah-mudahan lebih pengajaran. Baik, selesai. Sebelum saya nak masuk tajuk yang seterusnya, usilah kita tulis sikit ini. Ataupun simpan minggu depan. Minggu depan. Minggu pertama cuti. Minggu depan cuti. Minggu pertama. No? Baik. Kita buat cerita kat tu dulu eh. Mengaji puan dan mana-mana. Jadi lah dia penting dapat tu saya. InsyaAllah. Sebab bulan pertama, dua minggu lagi kita akan mula start tentang bahagian yang kedua pula. Bahagian yang kedua ni bicara tentang ibadah khusus Rasulullah dan ibadah sunnah Rasulullah. Tajuk yang kedua ni lah tajuk yang paling panjang dalam kitab-kitab. Sebab dalam bahagian ini nantilah kita akan mengaji tentang isu semayang. Isu semayang berjemaah, semayang di rumah, semayang di masjid. Kita akan mengaji tentang isu bertaubat, baca Quran, puasa, zakat, haji, adab makan, adab minum, adab tidur, adab mandi. Semua kita akan cuba dalam bahagian yang kedua ini. Jadi bahagian yang kedua ini satu bahagian yang cukup-cukup luas perbincangan. Boleh kalau insyaAllah mudah-mudahan nanti manfaat ambil pengajaran. Tak apalah hari ini minggu depan insyaAllah. Saya nak sebut satu poin kira saja lah hari ini untuk ayah-ayah. Ayah-ayah yang dah berkeluarga. Tadi saya mengajak di apa Tiga Batu. Kita ada Al-Mufrad kalangan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan tapi saya pakai kitab tahzib yang diringkasan oleh Syekh Nuruddin Al-Bukhari. Dalam kitab tersebut ada satu hadis yang nak kongsi yang tadi saya kongsi di sana. Sayyidina Umar, hadis ini walaupun dhaif tapi boleh pakai untuk fadhail amal dalam syarat. Sayyidina Umar kata kepada anak dia, "Idza asbahtu fasajid." Apabila kamu saya jadi mendoa kita senang. Sayyidina Umar pesan kepada anak-anak dia, kalau kamu dah besar, pisah. Ataupun saya boleh terima doa kita macam ni lah. Anak-anak ni, setemuk tu lah. Anak-anak ni, bila kata dia dah duduk dalam rumah kita, dia dah kahwin. Dia kahwin. Sayyidina Umar pesan pada anak dia supaya suruh duduk asing. Orang tu senang kita terima. Duduk asing. Jangan duduk sekali. Jangan duduk berketul sekali. Dua, tiga keluarga dalam rumah tu. Jangan. Wala tajtami'u fi baitin wahidin. Jangan berhimpunkan semua sekali dalam satu rumah. Jangan. Anak-anak, bila dah besar, bila dah berkeluarga, suruh mereka pergi duduk asing. Senang terima. Abang nikah, api duduk rumah sendiri, sewa ke beli ke apa, suruh duduk rumah sendiri.
Ha, nombor dua kahwin, pindah rumah sendiri. Nombor tiga kahwin, pindah rumah sendiri. Jangan biar mereka duduk semua sekali di satu rumah. Jangan, kata Saidina Umar. Apa sebab? Saidina Umar mengatakan boleh jadi dengan sebab duduk sekali itu akan terberlaku peristiwa putus silaturahim. Dia kata kalau duduk sekali takut-takut akan jadi putus silaturahim. Macam mana boleh jadi putus silaturahim? Okey. Ataupun kalau tak celih, antakulah bainakum syarran, ataupun akan muncul di kalangan kamu ni kejahatan. Maksudnya apa? Akan muncul dari hati dengki, cemburu, buruk sangka. Dia akan muncul benda-benda tak elok lah. Akhirnya benda-benda tak elok itulah akan membuatkan hubungan persaudaraan putus. Abang dengan adik duduk dalam rumah macam ni punya baik. Tapi bila abang nikah, adik pun nikah. Isteri abang dengan isteri adik duduk cemburu sama-sama mereka dari hati. Hak isteri abang duduk hasut abang. Isteri adik duduk hasut adik. Akhirnya apa jadi? Abang adik hak kencing mula-mula pun lah sekali-kali. Lepas tu Saidina Umar pesan, anak kalau dia kata besar, suruh hidup rumah sendiri. Jangan duduk ketuin semua sekali-kali. Boleh kan? Memang dia buat lah. Boleh no? InsyaAllah boleh faham tu no? InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian tu kita ambillah satu insyaAllah. Jadi saya cukup sekadar dulu untuk petang ni. Apa yang baik dari Allah SWT yang buruk dari Malaysia sendiri. Mohon maaf kasar bahasa tersalah kata. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وحرمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.